dan penzahiran pandang alam Islam. Begitu juga dengan apa yang dipanggil traditional wisdom lah. Mungkin daripada tradisi-tradisi misal kata masyarakat dan komuniti orang asli misalnya, mereka mungkin ada dia punya, tapi pada masa yang sama dia bukan either or kan, dan dia bukan semata-mata sebabkan mereka dah hidup dengan alam itu dan sekian lama kita hanya just ambil copy and paste maka dia akan menyelesaikan masalah kita, tak semestinya juga. Jadi dia bukan either or. So dalam hal ini, so dalam kita, dalam konteks kita punya interaksi dengan sains dan tamadun barat pun sebenarnya dia begitu jugalah. Ada banyak elemen ni yang dalam sains moden itu, dia akhirnya kalau kita tengok dia punya susur galur, dia kembali pada satu aspek yang tertentu yang ada juga akar umbinya dalam tamadun Islam. Jadi hal itu kita boleh iktiraf. Kita tak perlu kata apa sahaja yang datang dari barat ni kita tolak dan kita just gantikan dengan Islam. Begitu juga dengan yang timur. Jadi pertama ialah kita mesti memahami pandangan alam kita. Kita kena ada ilmu tentang tentang pandangan alam Islam itu sendiri. Kita kena apa? Kita kena jelas dengan susur galur tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Dan sehingga kan kita mampu untuk mengiktiraf kewibawaan setiap ilmuan. Dan kemudian baru kita ada asas untuk inilah, untuk dialog. Satu bagi saya menjawablah persoalan yang saya tanya tu. Sebab biasanya bila kita tak tahu tentang apa yang kita ada, tak tahu tentang pemikiran kita sendiri, jadi itu kita akan jadi keliru. Kadang kalau kita boleh sama ada menjadi terlalu ekstrim dalam sesuatu benda tu, ataupun terlalu liberal. Dia macam apa? Nak kata barat pun tak barat, nak kata Islam pun tak Islam lah, macam tu lah, dia macam tersesat macam tu. Tapi bila kita jelas tentang sumber-sumber keilmuan kita, sumber-sumber falsafah dan juga kerangka pemikiran kita sendiri, rasa dialog tu akan berlaku dengan lebih baik dan lebih mudah dalam hal ini. Jadi saya nak promosi lagi sementara tu, iklan. Buku Islam dan Alam Sekitar ni boleh didapati di Khemah Akademi Jawi Malaysia, 3100, 3102. Istimewanya jualan di khemah kita buat harga diskaun yang agak tinggi lah. Berapa peratus? 30% diskaun. Harga asalnya RM125. Dan kalau lepas diskaun jadi berapa? RM125 tolak 30% diskaun. Jadi RM90 lebih lah macam tu. RM87. RM87.50. Jadi buku tebal, kulit keras dengan cetakan yang cantik ni dapat dengan harga RM87.50. Itu satu tawaran yang hebat lah. Jadi mungkin kita nak dengar pada Dr. Ikhwan pula lah tentang proses penghasilan dan juga penyelidikan yang berlaku di sebalik buku ni. Boleh cerita sikit pengalaman tentang pembincangan-pembincangan yang ada dalam webinar yang berlangsung selama 10 kali pertemuan tu. Itulah dia panjang cerita dia lah kalau nak cerita tentang perbincangan tu. Dia ada webinar yang disiarkan secara langsung lah, orang boleh ikuti pada waktu itu. Pada masa yang sama juga perbincangan-perbincangan di belakang tu lah. Lebih kepada apa, macam mana kita nak mengorganisasikan penulisan ini, bagaimana kita nak susun dia punya idea itu kan. Asalnya mula-mula Dato' Sri Zahidi Ujang dia punya idea, kalau boleh dia nak satu buku saja, dia bukan himpunan makalah, tapi tapi disebabkan topik-topiknya begitu rancap pelbagai, jadi kita akhirnya kita buat makalah siap seorang lah. Webinar tu banyak isu yang setiap webinar tu dia ada tema-tema dia yang tersendiri lah. Misalnya ada tema pendidikan dan perundangan, ada tema alam bina dan arkitektur, ada juga tema isu air pada waktu itu. Sebab pada masa yang sama waktu itu kita di samping pandemik, kita juga menghadapi krisis banjir pada waktu itu yang saya juga terlibat sikit lah. Kawasan saya tu jadi pulau kan. Tapi ada kawan kita yang terlibat dengan lebih dahsyat sekali lah, sampai kena naik bot semua kan. Jadi bila timbul isu-isu begitu,
menariklah bila kita boleh dapatkan buah-buah fikiran orang yang terlibat secara langsung tentang pengurusan alam sekitar ni. Antara benda yang menarik yang saya ingat, Dato' Zain Ujang lah, dia sebut, sebab beliau kan pakar air kan, sebab di, apa, di Malaysia ni kita punya kadar takungan hujan kita, saya tak ingat lah berapa, tapi macam 10 kali ganda ada kat sini kan, berbanding dengan misalnya UK, United Kingdom. Tapi pada masa yang sama kita tidak mampu, masih lagi tidak mampu apa, simpanan air. Simpanan air kita tidak sebanyak itulah. Jadi tidak ada alasan sepatutnya untuk kita kat sini, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak ada reserve air yang mencukupi, sebab kita punya, kita diberikan nikmat air yang begitu banyak. Tapi dengan pengurusan yang tidak sempurna, kita tak mampu untuk mengagihkan air yang bersih itu sebaik negara yang yang takungan hujannya tidaklah begitu banyak, atau mungkin just hanya 10% saja daripada kita. Nah, tu jadi itu satu perkara yang kita perlu fikirkanlah. Begitu juga dengan isu banjir itu kan, kita dalam kita menghadapi perkara yang tak dapat apa, yang kita tak jangka kan, betul? Kita juga perlu berlaku adil dengan dia punya punca pada perkara itu. Ada aspek, ada puncanya memang daripada manusia sendiri lah. Dari pembangunan yang berlebih-lebihan, yang bila masa kita buat pembangunan itu, kita mengandaikan perkara ini memang tak mungkin berlaku lah. Tapi itulah, bila datangnya apa, yang waktu itu ada ribut kan, dia punya apa, aliran air itu, takungan air kita tak mampu menampung sebanyak itu, jadi dia mengalirkan dalam sungai. So kawasan-kawasan yang di sekitar yang berdekatan dengan sungai itu terjejaslah dengan banjir itu. Dan salah satunya tempat saya lah, kat Labuhan Dagang tu, dia terjejas teruk lah dengan banjir itu sebab dia sebelah sungai. Dan saya perhatikan dekat situ juga kan, kalau kita lihat rumah-rumah lama, dia tinggi, dan sekian lama rumah tu tinggi, kita tak tahu sebab apa dia tinggi, sebab tak pernah banjir pun dekat situ. So ramai juga generasi baru lah yang dia mula membina rumah baru, dia robohkan rumah lama, bina rumah baru yang lebih rendah lah, tiba-tiba berlaku banjir. Itu adalah beberapa rumah lama yang kita tengok betul-betul dia punya lantai itu dia tak ada air. So jadi kadang-kadang kita pun tertanya-tanyalah dengan apa ilmu silam ni kan. Mereka ni seolah-olah mereka memahami alam itu, walaupun mereka mungkin tak adalah kaedah saintifik macam kita ni. Tapi mereka ada semacam intuisi terhadap alam ni yang lebih daripada kita kan. Mungkin dia tahu daripada pokok ataupun daripada jenis pokok, daripada bunyi burung dia tahu had-had yang tertentu. So ilmu itu banyak yang dah hilang lah di kalangan kita lah. Jadi itu antara perkara-perkara yang dia muncul dalam perbincangan-perbincangan ni. Kalau tak ada perbincangan macam ni, kita tak tahu, kita tak dapat pengalaman-pengalaman mereka yang terlibat secara langsung ni. So itulah antaranya lah. Menarik sekali. Dan antara pengalaman-pengalaman yang unik dalam tradisi kita tu, yang Datuk Seri Zaini Ujang ada simpulkan dalam bentuk peribahasa tentang air tu kan, ada memang satu artikel yang menarik jugalah yang kita boleh tengok. Contoh, dari telaga yang jernih tidak akan mengalir air yang keruh. Itu ada falsafah-falsafah lah, ikan belum dapat air yang sudah keruh. Itu ada cerita dia juga. Banyaklah tentang peribahasa, dan juga tadi saya ada sentuh tentang historiografi ataupun sumber-sumber sejarah berkenaan dengan alam sekitar, kitab-kitab fiqah yang berkenaan dengan alam sekitar, dan juga neraca dan juga timbangan, senang kata mizan, untuk pandangan yang betul tentang alam sekitar inilah yang seperti yang dikarang oleh Dr. Muhammad Iqbal. Jadi saya rasa kita dah sampai kepada penghujung perbicaraan kita pada hari ini. Mungkin Dr. Iqbal ada pesanan yang khas kepada para penonton kita sebelum kita tamatkan sesi. Saya promosikan apa ni? Jadi saya rasa kan buku ni bukan mempromosikan buku yang ada makalah saya lah.
Saya merasakan buku ini penting untuk di untuk ada lah sekurang-kurangnya di di rumah. Dia dia buku bersifat coffee table book lah. Dia main di, walaupun penulisannya penulisan yang bersifat ilmiah, tapi dia punya persembahannya adalah persembahan yang boleh menarik minat mungkin anak-anak apabila sampai masa ini. Dia ada setengah-setengah buku ni, dia hanya perlu ada di situ saja. Bila dia ada di situ, nanti dia punya pembaca dia akan muncul lah pada apabila sampai masanya. Mungkin tak semua akan memahami keseluruhan kandungan buku ini sekaligus, ya. Saya pun sebenarnya ada banyak perkara baru juga, kan, yang dikarang oleh penulis yang lain yang tidak saya fahami keseluruhannya, ya. Jadi jadi ada banyak kandungan yang masih boleh dikembangkan lagi, ya. Dan sekurang-kurangnya karya seperti ini dia boleh dia bagi kita macam satu gambaran, ya, betapa masyarakat kita ada tradisi ilmu ini, dan kita masih lagi boleh akses pada tradisi ilmu ini. Kita masih lagi boleh menyokong dan terlibat sama dalam proses pendidikan, penyelidikan dan pengembangan tradisi ini. Jadi sekali lagi, boleh ambil peluang sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 untuk beli buku ini dengan harga yang istimewa. Harga yang istimewa, 30% diskaun. Harga asal RM125, harga selepas diskaun 30% diskaun RM87.50. Jadi dengan itu kita tamatkan sesi buat bicara buku kita dengan tasbih kepada Rasulullah SAW. Sekian wabila, sekian wabila taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay.